menceritakan tentang mesin 7KE yang digunakan pada mobil Kijang EV 180 1800 cc. Tapi sebelum itu klik tombol subscribe terlebih dahulu, komen, like and share. Udah. Mama. Saya bersama calon-calon teknisi yang lagi praktek di BLK Yapim Biru-Biru ya. Ini bisa kita lihat. Jangan lupa subscribe katanya ya. Ya, ini dia. Ini dia. Teknisi cantik. Nah. Tengoklah, lihatlah, senyumlah dikit. Jangan lupa subscribe, bilang coba. Iya. Yeah. Ya, kok bapak ini sini. Jangan lupa subscribe, bilang. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Salam otomotif. Kembali lagi di channel Jul Indo Auto bersama saya Juniati Debora Panjaitan. Saya akan menjelaskan cara penggunaan dari scanner Launch X431 Master. Oke, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Saya akan mendiagnosa kerusakan di stand Avanza K3 VE tahun 2006 menggunakan scanner Launch ini. Dari DLC jantan kita hubungkan ke DLC betina. Akan mempraktekkan cara mematikan alarm dan menghidupkan alarm. Ya, yang pertama, Om Dalang. Yang pertama, tolong aja, nggak salah. Ini kan mati. Nah, kalau cara menghidupkannya kita... Coba bu, tekan lagi. Bunyi enggak alarmnya? Enggak. Oh, enggak mati ya. Coba ya. Untuk buka. Buka. Bukanya. Wah, berarti enggak bunyi ya. Iya. Berarti silent-nya mati. Kan, apa yang akan kamu lakukan? Menjemper. Oke, ini dia lama lakukan langkah diagnosis. Dengan menjemper, selanjutnya kunci kontak di on. Nah, selanjutnya lihat kode. Di mana kamu lihat kode? Oh, di kedipan ya. Toyota. Terus. Oke, yang muncul itu DTC-nya P0183. Coba kondisi mesin. Kondisi mesin. Sekali lagi. Oke, silakan Melisa. Lampu mil tidak hidup. Oke, silakan. Oke, silakan.